Hai dan assalamualaikum. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ni episod kita akan review Myvi yang berwarna biru. Myvi special kita di tepi ni eh. Zik pun dah lama dah mencari Myvi ni dan sekarang Zik dapat review untuk Myvi warna biru special ni. Kalau nak cerita, rasanya satu je kat Malaysia ni. Kalau untuk rap tu mungkin kita nampak dua ataupun tiga. Okay, jadi Zik nak review Myvi ni, apa yang dah dibuat dan Zik nak sharekan kepada korang berapa dan di mana korang boleh buat macam Myvi ini. Cumanya budget ikut korang lah, korang nak buat macam mana pun, dan itu semua daripada poket anda sendiri. Di Myvi ini adalah owner kepada nama dia Azizi Badrul Hisham. So korang boleh tengok kat FB kalau korang nak tanya apa-apa, tapi Zik akan review kereta dia sebab owner dia malu-malu kucing, shy-shy cat katanya. Jadi kita akan review yang pertama, iaitu cat dia. Cat biru memang Zik paling suka lah tengok sebab dia punya cat memang mercik. Sebab apa mercik? Dia pakai glass surit. Jadi kalau korang nak buat cat ni warna biru special, korang boleh pergi ke AGS Kodai Cat lah. Jadi kena buat semua sekali cat luar dalam, iaitu harga dia RM4,500. Kalau tengok dekat helm ni pun, dia orang buat dekat kalikan dengan cat lah. Kedua, kita tengok pada hood ini eh. Hood ini nampak selalunya Jazz yang pakai. Jadi kita tengok kat Myvi memang sesuai juga dia punya cutting dia. Dan ini custom made by Mr. Carbon di Kuantan. Kalau korang nak cari carbon macam ni, korang boleh pergi ke Mr. Carbon. Mesti ramai yang kenal Mr. Carbon ni, dia agak famous. Dan harga dia adalah RM1,700. Jadi kita tengok di rim dan tayar dia. Rim 17, RPF 1. So, owner pun dia dah tak tahu dah berapa harga, dan kedai pun dah tak berapa ingat. Jadi RPF 1 ni korang boleh cari lah dekat KL ataupun Shah Alam, memang banyak juga. Untuk tayar, dia pakai Michelin PS4. Spek adalah 2055. Dan adjustable, owner pakai adjustable gap itu high low, dan harga dia adalah RM1,200. Kita ada tengok kat sini juga AP Racing 4-pot. Untuk AP Racing 4-pot ni, kalau korang nak beli, korang boleh pergi ke section 18, dan dekat situ ada kedai corner dia jual RM2,300. So kalau korang nak cari AP Racing 4-pot untuk Myvi, korang boleh pergi ke sana. Fender ini, kalau korang tengok, ada juga beberapa orang pakai Myvi pakai fender ni, dan Zik tengok fender ni memang kenalah dengan dia punya shape. So ini adalah harga dia RM600 dan dibuat di AGS Kodai Chat lah. Semua detail description Zik akan link di bawah, dan korang boleh search lah kat situ FB, ataupun Zik akan letak nombor telefon. Lihat di belakang adalah ear disc SV4 eh. Owner pakai ear disc SV4, dan dia punya besar dia adalah dalam 11 inci lah. Owner pun tak pasti antara 10-11, tapi Zik tengok macam ni kat sini mungkin 11. Dan harga dia adalah RM1,000 buat di Iman Engineering di Kelang. Alright, untuk belakang kita ada Regu 06 NSS, dan harga dia adalah RM850. Kalau korang nak dapatkan ni, ini agak rare juga sebab dapatkan kat Afkat, dan brand dia adalah Kakimoto. Kalau kita tengok kat sini adalah frame plate rose gold Daihatsu. Harga dia RM200. So korang jangan main-main lah tengok benda ni, nampak simple je tapi harga dia sampai RM200. Right, kalau kita tengok ni delete wiper eh. Kalau korang nak dapat, boleh dapat di mana-mana, tapi corner kita dapat di Autobag dan harga dia RM90. Jadi kat Autobag ni korang jangan cerita lah sebab dia orang punya produk semua adalah ori daripada Japan, dia ambil daripada Japan. So kalau korang tengok Shopee, harga boleh dapat murah-murah, tapi Autobag ni semua barang ori. Kita tengok dekat bumbung ni ada sunroof yang memang full dekat satu atap ni, dan dia bukan kaleng-kaleng lah. So sunroof ni nama dia Mini Cooper R53. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan di Mr. Sunroof di Kelang, dan harga dia adalah RM3,200. Untuk cat ni dekat bumbung ni, owner buat special sikit. Dia nampak macam hitam tapi bukan hitam, dia bercampur eh antara ungu dengan biru. Dia adalah The Lucky Star. Alright, untuk side mirror ni, korang tak payah risau-risau, korang boleh beli terus dan dia siap sepasang. Ini adalah CF ori lah, fiber campur dengan balut kain, dan harga dia adalah RM350 daripada carbon mask. So owner cerita lah, dia tak boleh nak tidur malam nak tukar dia punya side mirror ni, dan dia cari kedai, ingat dia nak buat dekat tempat sama, tapi benda tu kena order. Cumanya dekat carbon mask ni ada ready stock, so kalau korang nak yang ready stock, korang boleh tanya terus carbon mask, dan carbon mask tu ada dekat Johor. Kalau korang tahu, carbon mask dengan Mr. Carbon ni adalah kedai-kedai yang memang famous lah untuk korang cari parts-parts ori CF. Jadi kita pergi ke bahagian enjin eh. So owner membuat Super Circuit Racing. Mula-mula kita tengok bar Super Circuit Racing, harga dia RM220. Kalau korang nak tengok dia punya produk, boleh pergi Super Circuit dekat FB. Dan owner juga buat extractor Super Circuit 4-to-1, harga dia dalam RM1,030. Jadi Zik tak tahu harga sekarang berapa untuk Super Circuit, korang boleh check juga dekat website ataupun FB diorang. Dan kita tengok juga dia punya full system stainless steel, dan dekat belakang sebelum muffler ada satu tabung, cumanya owner tak pasti tabung apa, dan dia buat semuanya dekat Den Exhaust. Jadi kita tengok dekat sini, kali yang Zik tengok memang cun, iaitu steering GT. Steering GT ni dibuat di World.
Korang boleh search dekat FB, nanti dia akan link dekat detail juga lah kat bawah. Dan ini bukan biasa-biasa lah, sebab ini owner cerita, dia dihadiahkan oleh partner dia. Jadi ini harga dia adalah RM1,800, tidak termasuk trade-in steering. Kalau korang nak trade-in steering sekali, RM1,400. The next adalah CF ni. Kalau korang tengok, ini sebenarnya korang rasa biasa, tapi dia bukan biasa. Dia sebenarnya adalah laser cutting. Kalau korang tengok sini, dekat sini kita ada juga. Dan dekat bawah ni dia ada juga. Sebab tu kalau korang tengok, ianya memang kemas laser cutting. Korang tinggal tampal je. But owner kata tepek je, hang tak payah fikir apa, hang tepek je. Harga dia RM350. Dan kalau korang nak beli dekat Sunway, nama dia Ref Motorsport. Tengok dekat sini ialah CAG OFA. Jadi kat sini kalau korang nak beli CAG OFA, buat sementara ni, sekarang ni Zik rasa dia kena pre-order. Zik ada tengok jugalah, yang ni dia lebih kurang dengan Defi Digital. So kalau korang nak dapatkan CAG OFA ni, harga range dalam 800 ke 900 selalu orang jual. Dan ini kalau korang nak beli, korang boleh dapatkan di JL Automotive. Nama orang yang handle JL Automotive, nama dia adalah Jason. Bukan Jason Derulo, Jason. Next kita pergi ke Defi A1 ya. So Defi A1 ni korang boleh dapat di mana-mana. Cumanya owner dia beli sekali siap pasang semua adalah RM1,000. Sebabnya kena pasang dekat adapter, ada adapter minyak dan juga adapter water temperature. So ini nama dia Defi A1. Alright, jadi kita tengok dekat sini. Ini tweeter bukan biasa-biasa Kalau kita tengok, benda ni memang susah dapat. Kalau korang tengok dekat Autobax, harga dia dalam RM2,400. Tapi owner ni dia beli dengan orang lah, harga dia dalam RM1,400. So Carrozzeria ni orang panggil dekat Malaysia, kita panggil Carrozzeria TKLCC lah. Kalau dekat luar negara orang panggil Twitter, macam microphone punya Twitter tu. Okay, dekat sini kita ada tengok monitor dekat belakang ni. Dia monitor macam untuk orang tengok-tengok dekat belakang ni, kita boleh tengok sekali. Ini adalah brand Carrozzeria dan harga dia sepasang RM2,000. Untuk nak dapatkan ni, owner pun boleh dekat orang lah juga, Carrozzeria ni. So kalau korang nak tengok, cari kat kedai pun boleh, tapi kedai pun agak susah jugalah nak dapat Carrozzeria macam ni. Sini kita ada nampak Carrozzeria Satellite dan harga dia adalah RM900. Tapi sekarang ni kita tak tahu dah harga dia berapa, dalam RM1,200 macam tu kalau Autobag dia jual baru lah. Sebab Satellite ni dah susah nak jumpa, dia dah discontinued, dia hilang. So kena cari benda ni, kena cari ada orang yang jual, harga dia berapa. Mungkin nanti akan naikkan lagi harga dia sebab benda ni dah jadi benda yang agak rare lah. Sini kita ada nampak, ini tali pinggang biru. Owner buat satu full set lah, depan belakang. Jadi ni kalau korang nak dapatkan ni adalah di Top Cushion, dekat Sungai Buloh, owner kata. Dan harga dia dalam semua sekali, harga yang owner buat adalah dalam RM300. Cumanya owner dapat diskaun sikit dalam RM200.5, tak silap saya. Kalau nak dapat diskaun banyak sikit, bawa lah cinggir ke ataupun pandai-pandailah bodek dengan owner tu, supaya korang dapat harga yang murah sikit. Itu sajalah review daripada Zik. Dan kereta ni memang awesome, dah cukup complete daripada Zik. So korang tak perlu nak beli MK7 pun, nak beli Golf pun, korang boleh dapat Myvi, memang cup ni pun cun-cun. Jadi akhir kata sekali, Zik ajak korang untuk share, subscribe, dan jangan lupa komen dekat bawah apa yang korang nak tengok lagi. Kalau ada jumpa Myvi-Myvi pun, boleh komen dekat bawah dan bagi tahu kat Zik, supaya Zik boleh review Honda tu untuk review dengan Zik. Jadi akhir kata, macam ni lah dia. Kita jumpa dulu.